Halo guys, ini banyak yang mau nanya. Waktu gua upload kekurangan Benelli, terus ada yang mau nanya mesinnya gimana gitu. Ini coba gua dengerin suara ya. Ini yang kemarin gua, ini hari ini rencana gua mau jalan nih, mau ke puncak, bagi-bagi sodakoh. Astagfirullahaladzim. Oke, kita coba ya. Ini kuncinya mana? Kuncinya di dalam, ntar gua ambil dulu. Ini sengaja gua taruh di luar karena suaranya gede banget, anak-anak pada masih tidur. Nah, kita coba ya. Suaranya sih masih oke, bro. Ini knalpotnya gue bagi dua, jadi kanan kiri. Tuh, kalau dari belakang jadi kayak stereo. Ya kan, keren kan? Jadi gede kan? Kanan kiri buat lo, ini juga keren jadinya. Cuman ya itu tuh, lihat tuh. Apa namanya, bercak-bercak. Bagus kalau di giliran digas juga bunyinya tuh. Cuman kalau mesin, antara bunyi knalpot sama mesinnya, mesinnya kencang juga bunyinya. Tuh. Stangnya gue ganti juga nih. Masih jarang jalan, bro. Tuh kilometernya masih pendek banget. Hoho. Kilometernya masih pendek banget. Jarang jalan. Kena corona sih kemarin. Nah, ini spakbornya pakai spakbor standar nih. Gua mundurin aja jadi kayak begini. Spakbor bawaannya aja. Tuh. Nah, ini masih gua pasang. Tuh, senderannya masih gua pasang. Oke, jadi gitu ya bos, buat yang mau denger dan banyak komen nanya-nanya mesinnya bagaimana sampai dengan hari ini, alhamdulillah masih bagus. Ini udah berapa bulan gue pegang nih, tuh bulan 10, berarti berapa bulan tuh sekarang, udah bulan 6 ya,
hampir setahun lah. Ya. Oke. Gua rasa gitu dulu ya guys ya. Kalau oh iya ini gua pasang ini nih. Ini enggak bawaan nih. Gua pasang sok cover sok. Kalau tampilan mah nggak kurang-kurang lah. Oke. Deh, gitu dulu ya. Thank you ya. Hati-hati di jalan loh.